Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel JDTC. Di siang hari ini gue berada di Terminal Poris Pelawat. Kali ini kita bakal ngonten di jam 12 siang, lebih tepatnya setengah 1. Kita bakal lihat situasi terkini di Terminal Poris Pelawat. Oke, sobat JDTC di channel di YouTube lagi. Aduh, keserimpet gue ngomong. Di konten kedua kali ini, yang konten pertama tadi kita lihat bis-bis dari Sumatera Barat ya. Dan tadi ada NPM dengan nicknamenya Tuan Muda. Itu tercepat, guys. Tadi udah masuk Jakarta. Udah masuk Tangerang lah, udah masuk Pulau Jawa, itu paling pertama dari Sumatera Barat yang masuk ke Tangerang di siang hari ini. Dan sekarang konten kedua nih, gua sudah berada di parkiran belakang Terminal Poris Pelawat. Kita lihat ada beberapa barisan bis-bis pariwisata juga sebagai armada bantuan di libur Natal dan Tahun Baru 2023. Kita lihat-lihat ada apa aja. Di sini ada Berlian Jaya, nicknamenya Arjuna, Jetbus 5 guys, terbaru. Sweet Class. Kayaknya persiapan ke shelter pemberangkatan nih. PO Berlian Jaya terbaru. Selanjutnya di sini ada armadanya Mas Rian Mahendra, MTI Mahendra Transport Indonesia. Lagi di bersihkan guys, lagi dilap-lap. Dan di sini ada armada terbaru dari PO Semeru. Untuk lane-nya kurang tahu nih, lane-nya mana nih. Kota pengatan sambat belas rono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kau kebangetan men loro hati iki, tambah no karo tago latihan. Ini gue sekarang berada di bagian paling belakang Terminal Poris Pelawat. Ada 27 Trans Freak Double Decker Jetbus 5 terbaru guys. Oh, di sebelahnya ada yang Gunung Harta Volvo. Kayaknya yang ini, yang kemarin ini ya, yang di Pondok Pinang. Wih, ganteng banget. Kita lihat tuh DHTS 097. Baru masuk armada PO Garuda Mas. Di sana juga baru keluar tuh Gunung Harta Double Decker. Ada
di office sama. Tapi orang baju prima. Gua capek. Gua banyak orang gitu, ngapain ya? Kemudian ada pahala kencana. Tujuan Malang nih, angka armada-armada tujuan Malang baru masuk. Halo. Halo. YouTuber. Namanya siapa? Belum kenalan sama Om. Siapa? Haidil Rifki Pratama. Salaman. Dari mana? Dari Tiga Raksa. Sukanya bisa apa? Bis Palala. Palala. Sama kesini sama siapa? Haidil. Ayah. Sama tetangga. Oh, sama tetangganya. Mana tetangganya? Bis-bis tujuan Jawa Timur ini baru pada masuk. Ada PO Harapan Jaya nih yang suite class. Kuda jingkrak dari Tulungagung. Kemudian ini ada Ranau Indah berangkat. Ada yang nanyain parat. Kemudian masuk Eksekutif Plus Rosalia Indah. Di belakangnya Paradis nih, artisnya nih, Pak Mbero Konco Mesra. Nah, seperti inilah tampilan depan dari PO Semeru. Ini ada 3 unit. Yang satu tulisannya pariwisata, Jetbus 3 MHD. Dan yang dua bis terbaru. Dan ada pramugarinya nih. Tuh. Pramugarinya outfitnya kayak ini. Pramugari pesawat Super Airjet. Dengan nickname-nya Tokyo dan Berlin. Terbaru nih guys. Coba kita nanti cari tahu ya, kita observasi ini PO Semeru ini punya rute kemana gitu. Tadi ada pramugarinya, cantik. Tapi masih cantikan yang di rumah. Oke, nanti kita. Dulu
armada dari Semeru. Ini ada armada Rosalia Indah SR2 double decker. Ada pramugarinya, pramugaranya yang sedang melayani. Naik ke depan. Dan sudah bersiap untuk berangkat lagi. Rosalia Indah dengan nomor lambung 110. Tujuan Blitar, guys. Jakarta Solo Blitar. Lanjut ada PO Garuda Mas double decker. Ini masuk Pondok Pinang juga nih, kemarin sempat kerekam Jakarta Bojonegoro. Bukan, Pak. Masa bersih kayak gitu? Masuk lagi Transport Express atau kita singkat Tran X. Ini tujuan mana nih? Tujuan Lubuk Basu, pemberangkatan Bandung. Di belakangnya PO Harapan Jaya tujuan Surabaya. PO Sahalah dengan nicknamenya Quartararo. Selanjutnya ada PO ANS. Tujuan Bandung. Selanjutnya ada Sweet Plus. Jakarta Malang PO Gramas. Ini baru rilis armadanya. Baru berapa hari jalan. Pahala Kencana, Tebu Ireng. Karosari Zeppelin. Model Zeppelin, karoseri Gunung Mas. Masuk lagi guys, tim Muria Raya Nusantara dengan nomor lambung NS78 karoseri Nusantara Gemilang. Ini bis dengan bodi yang sangat unik dan beda dari yang lain guys, modelnya nih Eropa banget. Sekilas kayak dari belakang kayak bis-bis Malaysia. Jam 3:30 sore, masuk lagi KYM Trans, tujuan Surabaya, Sweet Family. Dapat info dari Bang Alan, katanya ownernya KYM ini ternyata orang Padang guys. Selanjutnya ada PO Kalingga Jaya, tujuan Jepara. Nicknamenya Kohaku. Salah satu armada terbaru dari PO Haryanto
dengan nomor lambung 239 Jakarta Madura. Armada terbaru Sumber Alam SR3 XHD Prime double gas Antasena. Mantap ya. Armadanya Mas Antoni. PO Rosalia Indah tujuan Palembang. Masuk kembali PO Sumber Alam dengan karoseri Morodadi Prima dan nicknamenya Cogan. Selanjutnya ada pelari Magetan, Sudirut Tunggajaya, nicknamenya Messi. Rosalia Indah double decker dengan nomor lambung 108. Indah juga dan Sinar Jaya. Agung Sejati nih tujuan Wonogiri guys, pasukan Wonogiri mulai masuk ke Terminal Polis Pelawat. Oke, sobat JDTC, kayaknya sampai di sini dulu konten bis di Terminal Polis Pelawat. Ya, cukup ramai di libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Oke, JDTC pamit. Sebelum pamit nih, 27 Trans berangkat. Eksekutif Las 27. Jetbus 5 SDD. Double decker. Fik nickname-nya.